Loh, kok bahasa lu lulus? Gak apa-apa, bridging dulu, bridging. Bridging dulu, sayang. Bridging dulu, kayak... kemarin gak sempat di kita lalu lati kiri. Oh iya. Ber... kemarin udah wisuda nih, seperti apa sih kelegaan sendiri akhirnya lulus dalam berpendidikan? Alhamdulillah akhirnya setelah 4 tahun di London akhirnya bisa menyelesaikan kuliah juga. 4 tahun dan akhirnya bangga juga bisa membahagiakan orang tua. Yang paling terpenting itu sebenarnya gelarku juga gak terlalu penting-penting amat, yang penting orang tua bahagia. Berarti selama ini sekolah karena orang tua dong ya? Atau memang? Kenapa bisa bilang setengah-setengah? Ya, maksudnya ingin mewujudkan keinginan bunda kan pada saat aku itu? Aku gak pengen kuliah di luar negeri, jadi setengah-setengah tuh keluar itu sebenarnya setengah-setengah. Karena aku pengennya sebenarnya kuliah di Indonesia, cuman karena bunda pengen punya anak yang lulus dari luar negeri, jadi ya ikutin aja lah kemauan bunda. Tapi alhamdulillah bunda juga, oh mati lampu. Bunda juga alhamdulillah memberikan aku pilihan kota yang aku suka, karena aku juga suka lagu-lagu dari Inggris dan suka klub bola dari Inggris, jadi tidak sulit bagiku untuk menolak untuk kuliah ke London. Ya jujur agak kecewa aja sih, cuma kan karena memang kondisinya seperti ini mau gak mau wisuda online. Tapi nanti tahun depan alhamdulillah kuliah masih ngasih kesempatan untuk tidak datang wisuda langsung di London. Tapi masih nanti tahun depan nunggu pandeminya selesai. Oke, hasilnya El memuaskan atau memang seperti yang El bilang karena keinginan bunda yang lulus gitu kan? Hasilnya memuaskan, alhamdulillah nilainya gak jelek-jelek amat, tapi juga gak bagus-bagus amat. Karena aku juga gak pingin-pingin amat sebenarnya nilainya bagus, yang penting selama kuliah itu kan aku juga melakukan sesuatu yang lain, kayak aku selama kuliah juga bikin YouTube, jadi nggak cuma fokus kuliah aja. Dengan gelar apa ya? Gelarnya BA, Bachelor of Arts di Business Management with Entrepreneurship. Nah, dengan bisnis itu, dengan gelar itu sendiri akan termotivasi nggak tuh kayak kerja apa El, atau gimana El? Ya, sebenarnya termotivasi bikin bisnis, tapi kan udah bikin bisnis. Kemarin juga ditawarin sama bunda untuk magang dan lain-lain, dia masih mikir-mikir. Aku sendiri udah bisnis kopi ya di rumah Rumi di Studio Legend. Cuman sekarang lagi renovasi, insya Allah bulan depan dibuka lagi. Jadi kayaknya nyiapkan sesuatu bisnis buat El ya? Enggak, rumor dari mana? Enggak ada. Tapi ada ingin mengembangkan bisnis lain El mungkin selain kopi? Ya pelan-pelan, masih belajar sih, masih belajar. Berarti ini sekarang lagi menikmati kelulusan dulu nih, sambil berjalan bisnisnya nanti selanjutnya. Iya, pelan-pelan menikmati kelulusan dan juga pelan-pelan belajar bisnis. Tapi insya Allah mungkin aku rencananya sih akhir bulan liburan, dan mungkin setelah liburan mau belajar magang juga. Gimana rencana? Nanti lihat aja gimana. Rencana balik ke London lagi kapan El? Aku akhir bulan ini ke London sih, karena barang-barangku tuh masih di sana, jadi aku harus ngeberesin barang-barang di London. Gak ada rencana dari Dedi ada kado kata dari ayah. Dari Dedi ada kado, dari ayah ada, dari bunda ada. Dan untuk apa tuh kadonya? Bikin apa? Udah lah, kasih tau lah.